Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Video ini lanjutan perjalanan dari Samarinda menuju ke Palangkaraya melalui jalur umum yaitu ke Banjarmasin dan lanjut lagi ke Palangkaraya. Dan saya mohon maaf tentunya teman-teman karena kenapa video ini dibuat begitu panjang. Karena sebelumnya kalau kita skip-skip gitu ya, misalnya pakai time lapse jalanan jadi percepat, ada juga yang protes, "Bang, jangan dicepetin dong, Bang. Kita pengennya menikmati perjalanan, seolah-olah ikut perjalanan di kayak abang juga gitu." Nah, ini jadi serba salah juga ya, teman-teman. Dicepetin, ada yang protes, tapi kalau dibikin panjang juga ada yang protes. Aduh, serba salah nih adminnya. Jadi yang jelas gini ya, teman-teman. Saya sengaja kalau siang begini kita bikin agak panjang, maksudnya dipotong-potong, paling tidak teman-teman punya gambaran. Kalau kira-kira kepanjangan ya udah dicepetin aja, di skip-skip aja gitu ya, jadi bisa menikmati perjalanan. Nah, jadi setelah sebelumnya sampai di Batu Sopang, kita lanjut lagi perjalanan ke arah Muara Komam ya. Jadi Muara Komam ini kecamatan terakhir ya sebelum akhirnya masuk ke wilayah Kalimantan Selatan, teman-teman. Jadi ini masih masuk wilayah Kaltim. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tabalong ya, ke Kabupaten Tabalong dengan ibu kotanya Kota Tanjung ke arah Kalimantan Selatan. Terus sekali lagi teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya dianggap videonya kepanjangan gitu ya, atau dianggap terlalu bertele-tele. Enggak, beneran enggak deh. Ini udah berusaha dipendek-pendekin ya, ngeditnya juga luar biasa ini teman-temannya. aduh. Ya udah, pokoknya ada saran masukan ditampung semua demi kebaikan bersama. Termasuk ada yang ngusulkan nanti lewat Batu Licin, ada yang ngusulkan misalnya lewat Buntok. Oke, ditampung semua. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan jalan-jalan lagi, saya bisa melintasi jalur seperti yang teman-teman sarankan ya. Saya juga jujur saja pengen mengeksplor semua wilayah Kalimantan ya, tapi apa daya, kesibukan pekerjaan lain juga banyak banget teman-teman. Jadi ya kebetulan sih kalau misalnya kayak ke Palangkaraya nih ada tugas gitu, jadi sekalian deh, sekalian kita bikin konten. Padahal tugas saya ke Palangkaraya sebetulnya diminta untuk ke Palangka itu disiapkan tiket pesawat teman-teman nih. Tapi karena pengen eksplorasi jalan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, akhirnya saya minta ke panitia, boleh nggak saya naik mobil aja gitu ya, jadi nggak usah naik pesawat. Nah, dengan senang hati panitianya memperbolehkan saya naik mobil aja. Jadi ya harus menyiapkan waktu cukup lama nih, perjalanannya hampir 5 hari PP ya. Lumayan nginep di hotelnya 1 malam di Banjar, 2 malam di Banjarmasin, 2 malam di Kalimantan Tengah. Itu berarti berapa malam tuh ya, 4 malam ya, 5 hari 4 malam, hampir 6 hari, hampir seminggu juga nih perjalanan ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa dilihat ya kondisi jalan di dari arah Batu Sopang menuju Muara Komam juga masih mulus ya, walaupun ada yang rusak-rusak dikit ya, itu masih aman terkendali lah ya, tidak sampai bikin kendaraan ada apa-apa. Nah, masih di jalur ini juga masih banyak sekali truk-truk ya, batu bara yang lewat ya. Ya, namanya juga batu bara ya, batu bara barang Tuhan bagi rata katanya, konon katanya begitu. Bener nggaknya saya nggak tahu juga, saya sih ikut-ikut kata orang-orang aja sih. Yang jelas kalau bilang batu bara bagi rata, saya juga nggak kebagian kok, kebagian debunya aja kayaknya. Ya teman-teman bisa dilihat ini kondisi jalan menuju ke Muara Komam, dan nanti bisa teman-teman lihat ya bagaimana kondisi ruas jalan sampai ke perbatasan Kaltim Kalsel. Dan ini karena masih siang makanya videonya kita buat agak panjang. Nanti kalau sudah malam, nah banyak kita skip teman-teman, karena percuma kalau malam ya, pemandangannya tidak bisa dilihat, terus ya gelap juga gitu ya, kasihan teman-teman ya. Yang penting ini sudah ada gambaran ya, ada gambaran kondisi ruas jalan ke arah Kalimantan Selatan sampai ke Palangkaraya. Oke teman-teman, bisa perhatikan ya kondisi ruas jalannya. Yuk ikuti terus video ini.
Ya, teman-teman bisa dilihat ya, pemandangan di kawasan ini juga indah banget nih. Ada gunung yang tinggi banget ya, Gunung Kapur nih ya. Waduh, ini jadi tempat wisata juga bagus nih. Cuman ya, mohon maaf ya, karena kondisi jalannya hujan, jadi agak terhalang dengan gerakan wiper mobil ya, teman-teman ya. Iya nih, hujan deras nih. Jadi saat perjalanan ini juga memang ada beberapa kali hujan deras ya. Dan bersamaan ini hujannya kayaknya hampir di seluruh wilayah Kaltim. Saat perjalanan ini saya dapat kabar juga di Samarinda lagi hujan, di Balikpapan lagi hujan gitu tuh. Nah, tapi ya alhamdulillah perjalanan tetap lancar nih, teman-teman. Jadi kalau sudah kondisi hujan begini ya tentu kita harus kurang-kurangi gasnya ya. Hati-hati karena kondisi jalan licin, apalagi kalau jalan cor-coran begini nih ya agak hati-hati ya, kecuali aspal masih lumayan bisa gigit gitu ya bannya. Tapi kalau cor-coran katanya beda dengan jalanan aspal. Nah, kalau jalan aspal gini sih lebih aman untuk ban, katanya begitu ya. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai di Kecamatan Muara Komam ya. Ini adalah kecamatan terakhir sebelum kita masuk ke wilayah Kalimantan Selatan. Demikian video untuk segmen kali ini. Ikuti terus selanjutan dari video-video ini setiap malam. Ya mudah-mudahan tetap semangat nih yang edit ya. Jangan sampai terputus gitu ya. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan teman-teman semua. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.